Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Di video kali ini saya akan sharing ke kalian gimana sih caranya bisa menghasilkan uang secara online dengan modal HP aja, dan cara ini adalah cara yang biasa saya pakai. Jadi di video ini saya akan kasih tahu kalian sebuah website penghasil uang, dan website ini 100% gratis. Kalian bisa memainkan di aplikasi ini atau di website ini dan bisa menghasilkan uang ya teman-teman. Dan untuk bukti penarikannya, nah di sini kalian bisa lihat ya, per harinya kalian bisa menghasilkan uang atau melakukan penarikan Rp50.000, itu adalah minimal WD-nya. Kemudian di sini kalian bisa melakukan penarikan dengan menggunakan saldo Dana, OVO, dan juga GoPay. Cara daftarnya juga mudah banget. Di sini kalian bisa masukkan aja username kalian, email yang akan kalian daftarkan, password yang akan kalian gunakan di website ini. Kemudian setelah itu tinggal kalian daftar aja. Nah, kemudian di aplikasi ini juga atau website ini juga kalian bisa mainkan tanpa harus mengundang teman, dan metode pembayaran secara konkretnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada PayPal, OVO, Dana, GoPay, dan ada beberapa model atau metode pembayaran yang lainnya. Nanti kepoin aja langsung di websitenya ya. Nah, untuk bukti pembayaran atau bukti penarikan yang sudah saya lakukan, di sini saya sudah melakukan beberapa kali penarikan dengan menggunakan saldo Dana, dan ini adalah histori penarikan yang sudah saya lakukan. Ini landing tadi malam ya, saya melakukan penarikan sebesar Rp200.000, dan ini bisa memakan waktu atau estimasi landingnya itu 3-5 hari kerja. Bisa lebih cepat dan juga bisa lebih lambat tergantung dari intensitas penarikan yang dilakukan. Nah, sebelum saya bahas lebih detail buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa like dan share videonya, dan pastikan kalian menekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terupdate dari channel ini ya teman-teman. Dan tidak lupa saya ingatkan selalu waspada dengan scam call, hati-hati modus penipuan yang mengatasnamakan channel ini. Karena channel ini tidak pernah menghubungi siapapun dan tidak pernah meminta informasi apapun, apalagi informasi pribadi dari teman-teman sekalian. Oke, langsung aja kita bahas ke aplikasinya atau ke websitenya. Nah, di sini setelah kalian daftar, nanti kalian bisa masuk atau login dengan menggunakan email yang sudah kalian daftarkan. Dan tampilannya tuh kayak gini ya, di sini ada saldo sebesar Rp200.000 yang sudah saya tarik tadi, dan total penarikan di sini sebesar Rp994.000 yang sudah saya tarik dari website ini ya teman-teman. Dan di sini akan saya tunjukkan terlebih dahulu proses penarikannya. Ini adalah histori penarikan yang sudah saya lakukan beberapa waktu kemarin ya. Jadi di sini saya sudah pernah melakukan penarikan mulai dari Rp300.000, Rp200.000, Rp200.000, dan seterusnya, dan semuanya menggunakan metode saldo Dana ya. Oke teman-teman, langsung aja kita tarik ya untuk saldonya. Dan nanti kalau misalnya ketika melakukan penarikan ada tanda error atau notifikasi error, itu nggak masalah ya, karena secara otomatis nanti saldo yang ditarik itu sudah langsung masuk ke bagian pengiriman. Caranya tinggal klik aja di bagian tarik saldo, nanti ada notifikasi kayak gini. Kemudian di sini kalian bisa lihat di historinya ya. Nah, itu adalah penarikan yang baru aja saya lakukan. Untuk penarikan hari ini sebesar 200 ribuan ya teman-teman. Dan di sini saya menggunakan metode penarikan saldo Dana. Kemudian untuk estimasi landingnya 3-5 hari kerja. Dan semalam ini sudah landing ya teman-teman, penarikan yang sudah saya lakukan. Kita bisa lihat sama-sama di sini penarikan ke saldo Dananya sudah landing. Kemudian di sini kita cek harinya. Kalian bisa lihat sendiri ya, tanggal 13 jam 9 lebih 29 menit itu sudah landing ke saldo Dana saya. Jadi website ini sudah terbukti membayar. Kemudian selanjutnya gimana cara menghasilkan uang dari website ini? Caranya gampang banget ya teman-teman, cukup 3 langkah, copy, paste, dan share ya. Jadi cukup 3 langkah, copy, paste, dan share. Nah, di sini apa aja yang bisa kita copy? Nah, yang bisa kita copy itu semua link, baik itu video, gambar, ataupun film ya. Jadi kita copykan aja link yang ingin kita share. Misalnya di sini saya ambil dari video saya. Dan di sini teman-teman bebas ya ngambil di video mana. Kalian bisa ngambilnya dari YouTube, dari Snack Video, kemudian dari TikTok. Intinya cari aja video dengan jumlah viewer yang banyak. Kemudian kalian copy linknya. Dan setelah itu kita bisa kembali ke website yang tadi. Nah, setelah kita copy seperti ini, kita kembali aja ke langsung ke website yang tadi. Kemudian
link yang sudah kita copy itu kita paste-kan di bagian atas di sini. Nah, setelah kita paste-kan, kemudian di bagian bawah di situ ada yang tertulis advance, kita klik aja. Kemudian kita bikin judul baru yang sesuai dengan konten video yang kita copy linknya tadi ya teman-teman. Tadi saya mengcopy video saya yang membahas tentang cara mendapatkan Bitcoin gratis atau VZP gratis. Jadi di sini saya memberikan judul yang sesuai. Nah, jika kita sudah memberikan judul yang sesuai, di bagian kotak hijau ini kita klik shorten, maka akan muncul link yang baru. Nah, link yang baru ini kita copy, kemudian bisa kita share ke sosial media kita. Dengan catatan, jangan asal share ya teman-teman, karena kalau kita asal share, pastinya akan dianggap spam oleh adminnya. Jadi, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan di sini. Simak tipsnya ya. Yang pertama, jangan asal share di grup orang. Jadi, di sini kita harus mencari grup yang sesuai dengan konten atau video yang kita copy linknya tadi. Jadi, di sini video yang saya copy linknya adalah yang membahas tentang Bitcoin. Jadi, saya harus mencari sebuah forum yang juga membahas tentang Bitcoin atau paling tidak yang membahas tentang cryptocurrency. Kemudian, kita jangan langsung share di sini, tapi kita harus ngikutin komennya dulu. Kemudian setidaknya selama 2-3 hari kita ada yang like komennya. Kemudian kalian bisa juga ikutan komen di situ, ngasih saran, kemudian apa pendapat kalian. Nah, setelah terjadi aktivitas aktif dalam tanya jawab atau mungkin saling komen, nah baru dari situ kalian bisa men-share link video yang sudah kalian gunakan tadi. Nah, dengan menggunakan cara ini, kemungkinan besar kita akan mendapatkan banyak viewer dari link yang sudah kita share di grup tersebut. Nah, dengan catatan, setiap orang yang mengklik link tersebut hingga mencapai file aslinya, kita akan mendapatkan reward ya teman-teman. Dan sekian yang bisa saya sampaikan tentang aplikasi ini. Jika teman-teman berminat, di channel ini saya tuh membahas banyak banget aplikasi atau website yang bisa menghasilkan uang secara gratis, dan di sini kalian tinggal pilih aja ya, ingin aplikasi penghasil uang yang seperti apa, ada penarikan dengan menggunakan saldo Dana, OVO, GoPay, atau aplikasi penghasil Bitcoin ya teman-teman. Jadi di channel ini kalian bisa cek aja langsung, dan kalian bisa memilih aplikasi yang sesuai dengan selera kalian. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Oh ya, satu lagi buat teman-teman yang ingin meningkatkan channel YouTube-nya, menambah viewer dan juga menambah subscriber, saya juga membahas tentang cara-cara tersebut ya. Jadi kalian stay tune aja di channel ini. Sekian dulu deh dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.